Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'at tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظروا نفس ما قدمت لغد فاتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الله berfirman, hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, watanzur nafsu ma qaddamat lihad, hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dikerjakan untuk esok hari. Artinya hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang sudah dikerjakan untuk besok setelah mati. Hidup di dunia ini tidak lama, singkat. Perasaan saya itu daftar SD belum lama. Tahu-tahu anak saya sudah SD. SD di mana? Sudah ada yang SD. Sudah habis, tidak ada yang SD. Kenapa cepat hidup ini? Sepertinya saya itu merana karena jomblo itu belum lama. Tapi ternyata sekarang anak saya sudah gede. Umurnya berapa? Dua tahun. 12, 21, 22 udah tahu saya. Itu kamu besok tidak lama lagi itu kamu tidak terasa loh. Tahu-tahu sudah nyanding. Santriwati dari kampus mana gitu. Bisa dari depan warung. Tidak terasa hidup itu. Tahu-tahu kita itu tua. Nah, akhirat itu lama. Akhirat itu lama. Maka kemudian apa yang disampaikan bahwasanya ikmal dunia kakak yang kakak isu abadan wakmal di akhirat kakak yang katamu itu abadan. Berbuatlah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selama-lamanya, tapi berbuatlah untuk akhiratmu seakan kamu akan mati besok. Nafsirkan makolah ini sendiri. Ada yang ini hadis, ada yang ini hanya makolah. Yuk, bahasa apa mbak? Maka tidak akan saya bahas. Yang jelas ini pegangan. Ada yang mengatakan hidup beramal hidup selama-lamanya berarti terkesan profesi profesional. Ini berdari ya, soal pikir mati. Ini pikir mati, sisuk, engkau pernah lumrah. Gitu. Kamu kerja sebulan gajinya 15 juta. Ini akhir kamu masuk pertama tuh mikirin dulu, nek sesuk aku mati ras hidup bayarannya ada jadi kerja kamu. Ada yang mau ini begini, kamu kerja untuk dunia seakan-akan hidup selamanya itu artinya apa? Relax santai. Kok besok ternyata belum berhasil masa ada hari lusa, lusa masih belum berhasil terus nanti masih ada hari ini besok terus. Ada yang mengatakan begini, berbuatlah untuk duniamu seakan-akan kamu selama-lamanya. Pertanyaannya adalah mungkin enggak kita hidup selama-lamanya? Enggak, enggak mungkin kan? Wakmali akhiratka seakan-akan kamu itu hodan. Mungkin tidak. Kamu itu besok tak dimati mungkin enggak? Mungkin. Berarti kamu pilih mana? Kerja untuk sesuatu yang mungkin atau kerja untuk sesuatu yang tidak mungkin? Tidak mungkin kan? Apakah kita memprioritaskan akhirat daripada dunia? Kalau orang mikirnya besok saya mati, maka dia akan berbuat, bekerja, beramal sungguh-sungguh. Karena orang-orang aneh, mendunia
tapi kalau akhirat dipandang sebelah mata. Padahal kalau engkau bekerja untuk akhiratmu, duniamu ke bawah. Tapi kalau kau bekerja untuk duniamu, akhiratmu tertinggal. Contoh. Umur Islam ada berapa? Masuk rukun Islam ada berapa? 5. Nah, masuk rukun 4. 1. Saya 2. Nah, 3. Zakat. Kamu ingin dari zakat atau enggak? Ingin. Orang zakat itu udah nyampe nih nisab. Iya kan? Nisab. Nisabnya perdagangan berapa gram? Taruhlah 585 aja. Kan kalau di perdagangan beda-beda itu yang berapa? 90. 85. 85 gram. Kalau 1 gramnya 1 juta berarti 85 juta. Nisab kambing berapa? 40. Kalau kambing harganya 2,5 kali 40 berarti 100 juta. Kaya atau enggak? Berarti kalau orang ingin bisa dari zakat, otomatis dia akan kaya dengan sendirinya. Tapi kalau orang ingin kaya, belum tentu dia bayar zakat. Bisa jadi bakil bin ukil alias medit bin pelit. Berorientasi akhirnya. Kita jangan mikir sekedar dunia, kita mikir kroni. Kalau saya ingin zakat, saya kerja keras agar uangnya bisa kumpul. Profesional dari pedagang, minimal dagangannya senilai 100 juta. Jelas? Jadi peternak minimal punya kambing 40, punya sapi 30, punya unta 30. Kamu profesional. Di wedhus loro didol, loro didol kapan sakate. Entuk korban tekoni. Mas Wahid kambingnya. Oh, udah korban semuanya. Masa enggak korban? Bukan, enggak juga untuk yang mau korban. Yang penting itu kita hanya berorang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sunani min husni." Terus min husni islamil mar'i tarku malayani. Di antara bagusnya Islam seseorang kalau dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Sing raguno raguno, sing gak bermanfaat gak bermanfaat itu tinggalkan. Gak usah dilakukan. Satu ucapan. Ngomong gak ono gunane mending meneng. Apalagi kalau ngomongnya malah dosa. Riba. Namimah. Yang ngerasani. Yang mak-mak itu. Calon mak-mak belakang itu. Puasa, puasa itu kan yang membatal, yang merusak puasa kan ada kali bohong, ada riba, ngerasani, ada namimah, ada riba. Itu biasanya kakak-kakak atau mbak-mbak. Mbak-mbak. Akan nazroh di sahabat, mungkin dengan sahabat, terus kakak-kakak atau mbak-mbak. Mbak-mbak. Allah. Sing nek ngerti wong cici, iki Mas Mbak. Mbak. Tinggalkan. Yang ucapan tinggalkan. Kegiatan yang enggak ada manfaatnya tinggalkan. Mosok di HP anak itu tetep ngene-ngene ngopo? Mbak. Aku sopir terus. Sopir. Nah,
penggunaan harta ambil yang bermanfaat. 2000 itu banyak atau sedikit? Sedikit. Tapi kamu udah punya 2000, aku yuk mending terminal kangen. Reso bayar. Jangan sepedakan uang. Uang sedikit. 2000 karena pipismu itu kalau tertahan bisa jadi penyakit yang harganya jutaan kalau mengobati. Ada yang botol dong. Satrio Landi. Pegah kuning DC ada ini botol untuk benda dikira es. Es teh. Di. Mbak Bang. Gunakan segalanya untuk sesuatu yang manfaat. Jangan yang tidak bermanfaat. Rasul bersabda, khairun nasi anfa'ul linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Paling banyak manfaatnya, jangan paling banyak mandorotnya. Manusia itu ada tiga macam. Ada yang wujuduhu khairun min adami, adanya lebih baik daripada tidak adanya. Kuilang bukti kok ini. Nanti bisa buka, kita ingin kangen nih cakai kuih apa. Nomor dua, wujuduhu kan adami, eneng yora digagas, raeneng yora dipikir. Eneng luweh korayo luweh. Yang paling parah yang ketiga, adamu khairun min wujudi, tidak adanya itu lebih baik daripada adanya. Syukur wonge ra mangkat jelehi mangkat gitu. Syukur wonge ora mangkat. Jadilah orang yang dirindukan. Dirindukan oleh orang tua, dirindukan oleh keluarga. Kalau nikah dirindukan oleh istri, dirindukan oleh anak. Cuk nanti pas kowe mulai malam nih. Orang tamu mulai, bukan kau dok isisan. 5 tahun rasa mulai, beneran seperti motor. Sama. Kamu dirindukan, ibumu rindu, tapi kamu tidak pulang didoakan, ya Allah, aku tahan rindu ini, bukan karena apa, karena aku ingin yang terbaik untuk anakku dulu. Besok kamu jadi seorang suami, pulang, alah tidak boleh kau kayak orang lain. Lah mengerti diri sendiri, kerjanya. Jadilah orang yang wujudu khairami adami, adanya lebih baik daripada tidak adanya. Wongi butuh, wongi kangen. Maka saya di satu tempat kalau merasa keberadaan saya tidak bermanfaat, saya pergi. Saya pergi. Karena saya mau disuruh ngajar satu tempat. Saya minta MOU-nya. MOU-nya saya ngajar jam berapa sampai jam berapa tanpa saya telat, tanpa saya bolos. Tapi santri tidak boleh telat, santri tidak boleh bolos. Santrinya tidak ada yang bilang kalau begitu gagal memilih saya jadi pengajar. Gitu. Jadi orang itu memiliki posisi tawar. Supaya apa? Terlihat kita dibutuhkan enggak oleh mereka gitu. Nek kita pergi mereka butuh enggak? Nek kita enggak ada mereka malah seneng, ya udah saya enggak ada di situ. Ya. Kamu harus sempat orang gua rasa belum usah senang. Mereka yang sendiri mereka butuh. Kecuali dengan kamu berjuang. Karena wong gawe ning ngopi ndung. Wes sapa? Santri Fitri, santri, sobat, ya tak lain tak kok,
Tapi ingat, semua usahamu besok akan dapat balasan. Maka itu apa? Kerjakan yang terbaik. In ahsantum ahsantum ian fisikum. Itu satu ayat atau kutipan ayat yang harus selalu kita pegang. Kalau kalian berbuat baik, maka bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Wong males elek yo ben. Kowe wis dapat duren. Dileke tanggamu duren sak utel utel dinehke. Ana utel kok sak duren? Wis piye? Wis dapat duren. Menehi tak semene yo ben. Takjilan jatahmu. Jatahe buahe. Buahe kan kesehatan. Bahaya, yo bos ni siapa? Bos ni ni mana? Bos siapa? Allah bos mana? Iya, kucing. Terus dipikir kenapa? Terus apa lagi? Rasa dipikir lah. Kok kemudian gila kita enggak? Biasanya masakan padang, kok min segoro tempe gembus, netanjen isanya kui, ndak usah min. Kerjakan yang terbaik yang kamu bisa kerjakan. Assalamualaikum.